Boleh, boleh. Halo. Adik. Ayo diculik nanti. Jadi jadi Habib. Oh. Keren. Naiknya berempat berempat kita berapa tahu deh. Nyari tempat sama nggak ada. Di sana ada di dalam. Di dalam sana. Kafe itu yang kafe-kafe itu sampah. Taman Mini Indonesia Indah ini. Iya, kayak Taman Mini ya. Ancol juga sama, Ancol. Ancol. Hah? Pak Ancol tuh. Iya, kata Ancol di Taman Mini kan ininya. Apa kolam air? Udah ikut umroh nih kecil-kecil. Umroh nih, umroh. Oh, enggak naik lagi ke atas. Tadi arahannya begitu. Begitu dibuat itu. Oh, jadi sekali jalan aja gitu, enggak bolak-balik ya. Soalnya ini enggak ada yang mau naik ke apa? Mau naik apa? Enggak dengerin tadi enggak ketangkep. Ya, kita naik dulu. Jadi enggak dua enggak bolak-balik cuma sekali aja. Nah, belakang. Kita kok dapat nggak bolak-balik sih kayak kapan turun di bawah saya nggak tahu turunnya nanti mungkin nggak makan kali atau sholat kali nggak sholat di Ibnu Abbas nanti masjid ya Ibnu Abbas benar. Oh, satu, empat orang ya satu itu ya? Lima orang. Empat ya, empat. Itu biasa. Semuanya ini hobi ya, dia. Enggak naik naik ininya. Sampai ketiga ya, kapsel.
lagi sih. Sini sini, maju. Ya akhirnya. Jadi mana? Ya udah, yang belakang siapa lagi? Apa dia udah masuk? Udah naik dia. Siapa ada? Masuk ibu cepet. Jangan. Oh beda rombongan. Entah masuk macam. Kita culik dia.
sama Pak Denny. Oh, tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, tinggi ya. Oh, tinggi banget. Ini bagus banget pemandangannya jadi. Dedek. Assalamualaikum. Dedek. Lihat, Mama naik kereta. Mama naik kereta. Toif, di Toif. Duh, pas ngeliat ke bawah. Hitam ya. Masya Allah, Dek. Ini kalau bisa. Ini kalau 9 nih, kalau di Indonesia. Padang ya? Padang. Selama ini, kita dari tadi bukit-bukit aja tuh naik kita ya, Mam ya? Berempat. Halo, ganteng. Hey. Tahun depan kemari ya kita ya. Tuh, Dedek. Ini musim hujan, oh iya, kali ini Dedek sini. Insya Allah Dedek sini ya, nanti ya. Oh ya sudah, ada lagi di kelas ya. Salam buat Pak Denny ya. Ah, ya udah ya. Assalamualaikum. Kita kira ke atasnya gimana ya? Ini yang kebawa ini nih. Tuh nukil banget, serem tuh gak? Ya Allah. Gue yang takut fobia mah ngeri ini. Ya tuh dokter takut tuh. Bu oh. Istri suaminya. Suaminya bukan dokter kan suaminya? Bukan. Karena memang menukik beda dengan yang di sana, yang di apa namanya? Di Ancol-Ancol itu. Atau katanya ini menukik ini gunungnya dia itu dulu yang ngebangun jembatan itu kan jadi ngebangun ya orang Indonesia juga ya mana tukangnya mana yang bangun jembatan mana mana di atas oh itu ini di sini nggak ada cor ya jalan ya aspal semua ya di Indonesia cor ya. Pulangnya kosong. Kapan? Di bawah sudah ditunggu kali. Lah tadi pulang tinggal satu, no. Siapa? Nemu orang, no. Itu yang tadi barusan lewat. Kita. Berapa sih harganya ini? Harga tiketnya berapa sih? Seru. Yang kamar kita nomor berapa sih Pak? Hah? 2204. Ada apa? Tower 3, 2204. Foto berdua di situ. Nah foto ini nih. Hah? Ini nanti saya kirimin video-videonya. Oh foto. Oh iya kosong ya kesininya pada kosong ya. Nanti mahal kali dia PP. Terus pulangnya suruh jalan gitu. Naiknya apa? Naik bis pasti. Ya udah ditunggu di bawah. Serem juga ya. Bisa paling suruh turun ke bawah. Kita makan di mana ya? Kalau ikat di jadwalnya dia bilang kita makan itu karena dia. Bener ya ini tandus gini mana nggak ada pohon-pohon gini.
hidup. Atau mungkin memang sengaja gak naik karena kalau naik kan bebannya itu. Bahaya juga, bahaya. Ini kan tinggal ngerem. Mau foto apa, Kak? Foto enggak? Aku takut bakunya. Enggak. Takut goyang. Takut nanti miring ke sana. Oh. Udah teruji nih kabelnya. Enggak, benar sono sama sono gitu. Hah? Dari sini kan berdua. Oh. Ya. Kamu ya sih. Jangan di sini. Kamu di situ, Pak. Nah, 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 lihat pemandangan ininya. Ya begini. Satu. Oh, selingnya gede. Satu, dua, tiga. Ini ada ini sih. Itu kalian dia rusak kan gara-gara kalian enggak gua. Copot aja dah. Takut viral doang saya. Followernya banyak tuh. YouTuber. YouTuber dia. Iya, YouTuber. Udah emang kayak nyanyiin Raffi Ahmad. YouTuber apa Krisna? Oh, apa namanya, Pak? Tak ada di link di share. Di share. Oh. Nanti Mas Ibu nanti ada di saya kirimkan ya videonya nanti. Iya. Tuh serem gini ya. Wah, nukik gini ya. Ini kita turun lagi ke bawah. Mm-hmm. Tuh, lihat. Ya Allah, ya Allah. Wah, ini kalau pas lagi hujan, wah, itu air. Ini nukik banget ya. Ini tanah mau diapain nih? Kalau di Bogor mah laku nih. Nah, itu pasir juga. Itu pasir mual, no. Ini mau bikin air kali ya? Enggak, emang ini kan apa? Di sini katanya sering hujan. Terus? Itu aliran air itu membawa pasir. Hmm. Coba di sono lah pasir tuh laku tuh. Pasir batu kan. Itu ada nih. Iya, ya, ada orang tuh, itu tuh. Banyak. 6. Cepet itu naiknya. Berarti memang enggak, bukan alasannya itu memang karena biaya aja. Maksudnya biar murah aja satu kali jalan. Tapi seremnya gini ya, nukik gini ya. Wah, ini udah enak nih landai. Tuh kesananya landai. Jangan naiknya. Ini tiangnya miring. Yang nggak bisa dimanfaatin. Ada air, mana? Air aku. Iya, biasa ada air yang kemarin-kemarin. Emang musim kemarau. Pohonnya kagak tumbuh. Karena nggak ada hujan, itu kan pohon-pohon semua tuh itu kalau pas kering itu, jadi pas hujan dia tumbuh hijau. Hmm. Ini pohon-pohon kembal ya, itu udah bule. Jadi kalau musim hujan ada airnya ini. Ini kayaknya kalau di Indonesia mah kebanyakan air kan jadi bendungan ini. Ini? Iya dibikin ini ya. Iya bendungan tuh. Tinggi gini kan? Iya, duit banyak ini. Di sini mau dijual kemana? Ke negara samping-samping juga kayak gini juga. Oh, apa pasirnya? Pasir batunya. Ini kalau di Indonesia udah jadi batu. Jadi batu apa ya? Batu cincin. Kayaknya batu-batunya dijual yang nyari di sini nih. Ya, kayaknya batu banyak. Iya. Dia jualnya gerondongan tuh, kayaknya banyak banget itu perlu. Iya, batu murah. Mertua saya kemarin waktu itu ketangkep gam gitu. Kenapa? Gara-gara nyari batu. Di Aceh? Tahun? 2000 berapa itu kemarin? 2015, 2017, 2016.
17-an. Emang masih ada GAM 17? Nah, kan sampai sekarang masih ada, Pak. Ada jadi organisasi ini. Iya, masih iya. Ada. Tapi bukan kayak mau ini mau apa mau misalkan gitu. Enggak, masih ada. Maksudnya orang-orangnya masih ada, tapi udah enggak ada perlawanan. Nah, tuh. Kosong-kosong. Memang enggak sepanas di Makkah ya, Taif ya. Tapi saya lihat ingin lihat banyak buah-buahan yang jualan. Ada AC-nya sini enggak ada ya? Enggak ada. Kita dikasih lubang ini doang angin nih. Iya. Anginnya juga angin agak adem. Oh. Dataran tinggi. Oh. Enggak balik. Enggak, cuma setengah jalan aja. Setengah jalan doang emang enggak balik kita. Oh, berarti tadi yang bilang 50% kayaknya itu ya. Heeh. Iya kan, ada promo 50%. Nah, iya, jalan doang. Enggak balik lagi. Kita dijemput di bawah ini emang bis. Tuh, batunya batu bagus nih, merah tuh. Cuman enggak ada yang berani manjat ya. Kalau biasa tetap berani, Pak. Kalau Indonesia nggak begitu panas, kalau ini mau panas. Enggak, Indonesia nanti batu-batunya diratain, nanti banyak ngambil ya. Iya. Enggak, jadi bangunan. Jadi bangunan. Ini mah itu nggak ada pasir juga bisa. Itu batu bagus semua tuh. Kalau kita mau buat fondasi. Batu keras semua itu. Kayak pecah aja begitu batu. Itu batu ngegantung di atas sendiri ya. Oh iya, itu batu itu ya. Nggak rubuh ya. Itu kalau di Indonesia udah ini, udah dikasih sajen itu, Pak. Di bom? Udah kasih sajen. Oh, sajen. Kalau di Indonesia udah kasih sajen, oh itu batunya itu bertuah itu. Indonesia mah di bom-bom ini jegar-jegar. Ini puncaknya Arab. Ini? Mungkin jalanannya kayak puncak. Ya, toy. Kita kayaknya biasa aja ya naik mata nih. Nggak begitu kayak naik ya. Kita lewat ini tadi? Iya. Oh, nggak tahu ya? Nggak kayak ini ya, naik kan. Ada berapa lama? Ada setengah jam nih? Belum, baru 12 menit. Baru 12 menit. Tadi yang tadi serem tuh pas lagi gitunya, turun gitu ya kayak panjang juga nih. Ini kayak jalanan hotel. Tapi rapi dia, bagus dia. Bikin jalanannya. Enggak ada gompal. Jalan aspal. Jadi gitu apa? Catnya juga rapi kan? Putih kuningnya tuh. Kayak jalanan hotel mana? Nah, kalau di negara kita, nah, batu-batu udah dipecah itu pada diambilin itu buat bikin rumah. Anak nggak sana. Tapi ada kejadian kayak lagi naik mobil dari sono di sini batunya terjatuh ya. Sering kali ya. Nanti buru-buru kan nih. Apa emang? Kalau enteng enggak buru-buru nih mau tanya ntar. Mundur lagi dong. Hah? Mundur ini lagi, turun lagi. Waterboom. Oh, waterboom. Siapa yang mau berenang panas-panasan? Malam. Oh, waterboom. Perasaannya tinggi. Ya orang harapan emang senang. Maksimal. Itu lama banget ya? Lama banget. 12 menit, 14 menit. Nanti videoin habis. Nah, ingin dicepetin. Videoin habis. Apa lepas rem? Ingin dicepetin, maksudnya jangan sekian lama susut gitu. Langsung pada ngejerit. Gak ada ngonek lagi. Gak ada ngonek lagi. Kayak halilintar gitu kan, nangis.
Oh, dia kagak jalan, enggak di roda, Pak. Enggak di roda, Pak. Ini enggak rodanya enggak jalan. Diikat itu, Pak. Ini jadi kita, paten gitu ya, ditarik ya. Ini bukan roda ini kita. Kalau kabel biasanya kan roda ya. Oh, ini enggak roda tuh. Kan tapi, biasanya gantung kan. Tapi benar sih kalau pakai roda nanti ke pas mudu, curam gitu nanti yang, yang jalan kabelnya ini berarti ya. Kabelnya. Makanya statis ininya apa nah? Saya juga baru ngeh tuh. Statis makanya ininya kecepatannya. Iya, udah diatur pun enggak. Kalau enggak oh benar juga ngeluncur sendiri ya. Heeh, kalau itu ngeluncur kita ngeri juga itu. Tuh lihat tuh ikat Pak, enggak ada yang jalan di atas tuh. Iya benar ya. Tuh. Rodanya di sebelah aja. Oh, di sampingnya di sini dia. Ini buat tangga buat naik. Ini saya pernah ngambil kan? Takut. Tuh lihat tuh orang nyapu panas-panasan. Mana? Itu di bawah. Wah lemparin duit. Eh Pak lemparin duit Pak. Jadi gitu deh. Kemana tuh? Apa itu bom-bom? Kan ya? Mana? Apa itu? Macam kolam renang itu untuk water bom. Water bom ya. Jalan kali awak sebelumnya jadi di ini dibuat ini mati ini jalan ini mau dibikin jalan apa nih enggak dulu bekas dulu oh, jalan kali oh bekas udah ya? Udah nggak dipakai lagi oh karena retak tuh. Sama aja orang yang las dalam laut gajinya khusus dia. Jam berapa ya? 11:15 yang berenang lah tuh cuman 5-3 orang yang berenang oh ombak buatan emang enak berenang panas-panas gini iya bocah semua ini kalau hari weekend kayaknya ramai ini cuma depan nih oh. Cowok semua nggak mungkin cewek. Takut hitam ya? Ditonton banyak orang. Enggak, ini ombak buatan. Iya, ombak buatan. Ah, mau selesai nih. Safety deposit. Oke, mau selesai. Cukup sampai di sini. Itu video enggak dikasih edit enggak. Video buat langsung aja. Apa adanya. Alami. Natural. Berarti berhenti di sini kita. Anjirnya dengan trauma sport. Ini kalau kita buat ke masjid baju ini ya, mending buat kantor. Oke. Okay.
itu weh. Ah itu tuh. Ah makan-makan nih. Makan-makan nih. Enak makan minum jus. Oke guys, sampai di sini dulu guys. Sudah selesai kota gantung di kota Thaif. Terima kasih banyak sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.